Bendung Katulampa. Ini adalah fasilitas yang digunakan untuk memantau ketinggian air di Ciliwung. Karena kita tahu dampaknya pada Jakarta. Jadi kita berkoordinasi dengan Pak Wali Kota untuk bisa memantau dengan baik. Minggu lalu alhamdulillah koordinasinya baik, komunikasi kita antara Pemprov dan pemerintah Kota Bogor itu sangat efektif. Dan di sini juga ada CCTV yang tersambungkan dengan fasilitas Dinas Sumber Daya Air di Jakarta, sehingga kita bisa mengetahui secara real time posisi ketinggian air di Katulampa. Saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kondisinya adalah kondisi baik, ketinggian air hanya 40 kali ya, 40, sementara minggu lalu 240. Jadi bagi kami yang di Jakarta, kita akan lakukan semua hal untuk bisa mencegah terjadinya banjir. Apalagi limpahan air dari hulu yang seperti terjadi minggu lalu. Jadi ini salah satu usaha kita untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Kalau penanggulangan di hulunya, Pak? Penanggulangan di hulu gimana, Pak? Sekarang Pak Wali dulu aja. Ya. Jadi yang pertama, saya menyampaikan kepada Pak Gubernur agar Bogor dan Jakarta bisa bekerja sama untuk semaksimal mungkin menahan air di Bogor, mengelola air di Bogor dengan membangun sumur resapan dan kolam retensi. Hari ini saya menunjukkan kepada Pak Gubernur titik kolam retensi di Cibulu yang mendapatkan bantuan 10 miliar dari Jakarta, dan kita ajukan proposal untuk diperbanyak di beberapa titik yang lain diperlukan. Jadi air itu diserap, diturunkan, dikelola di Bogor, bukan semuanya dibuang ke Jakarta. Itu satu. Jadi kita duduk lagi bersama-sama, saya menyambut baik usul Pak Gubernur agar kita duduk bersama-sama mendesain bantuan apa saja yang diperlukan di Bogor. Yang kedua, saya ajak Pak Gubernur ke Katulampa untuk melihat bahwa ini sebetulnya bukan bendungan. Jadi banyak warga Jakarta yang barangkali salah kaprah tentang Katulampa ini. Ini adalah early warning system, sistem peringatan dini untuk mengukur ketinggian air yang mungkin akan memberikan dampak bagi warga Jakarta.